wabarakatuh. Apa kabar para guru? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa guru terus berinovasi dengan ide-ide baru, kreatif dan kompetitif sehingga dapat memberikan wawasan yang baru pula kepada peserta didik. Di samping tidak membosankan juga supaya guru juga tidak bosan ya dalam terus dalam meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pembelajaran kepada para siswa. Di sesi kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat lembar kerja siswa secara online. Ini saya ada buat contoh lembar kerja siswa secara online yang biasanya lembar kerja siswa ini didapat di buku-buku LKS siswa ya. Ini cara menjawabnya dengan cara pilihan ganda, kemudian menjawab dengan cara menjawab ketik langsung jawabannya apa. Kemudian ada juga yang model mencocokkan drag drop gambar. Ada juga yang model pilihan betul salah dan sebagainya. Model-model pilihan itu dapat kita inovasikan dengan menggunakan aplikasi ataupun dengan cara di online kan. Untuk itu ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru berkunjung jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar senantiasa mendapat kiriman video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Oke, ketika kita berada di halaman browser, kita ketik saja di sini live worksheet ya, live worksheet maker. Ini sudah ada live worksheet maker, maka kita akan langsung dibawa ke tampilan live worksheet maker. Di sini kita akan diberikan beberapa contoh worksheet ataupun lembar kerja yang interaktif dari aplikasi ataupun penyedia layanan worksheet ini. Kita bisa login terlebih dahulu menggunakan teacher login yang di sini. Bagi yang belum mendaftar, silakan nanti daftar terlebih dahulu karena di sini diminta untuk registrasi ya. Kebetulan saya sudah melakukan registrasi seperti biasa menggunakan alamat email. Kemudian kita akan masuk ke dalam tampilan pembuatan worksheet-nya. Di sisi home, kita lihat di sisi home, kita akan disodorkan beberapa tampilan contoh yang pernah dibuat oleh rekan-rekan guru baik dari Indonesia ataupun di seluruh negara. Bahkan ini hampir mayoritas berasal dari seluruh negara. Memang ini bisa kita daur ulang, artinya bisa kita manfaatkan kembali untuk digunakan sebagai worksheet yang dapat kita gunakan. Dan kita juga bisa langsung menjawab ini dan tentu hasilnya akan dapat diperiksa atau kembali kepada pembuat karena di sini adalah merupakan hak cipta dari yang membuat. Kemudian kalau kita pilih menu yang ada di interactive worksheet ini, kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada pilihan beberapa negara. Ya, kita lihat beberapa negara. Ada Inggris ya, ini bahasa Inggris. Kemudian kita lihat yang berbahasa Indonesia atau yang berasal dari negara Indonesia, di sini juga ada. Kalau kita klik di sini, nah, ini adalah beberapa lembar lembar kerja siswa worksheet ya yang biasa atau yang pernah digunakan. Ini materi matematika. Kemudian ini materi apa ini? Kita buka ini PPKN ya. Ini PPKN. Kalau mau kita lihat kita klik saja PPKN ini. Nah. Kemudian kalau kita lihat lagi coba back ke belakang. Ini juga PPKN. Ini juga PPKN, kemudian ini tentu biologi ya, ini matematika dan sebagainya. Nah, kita juga bisa merancang sendiri. Nah, ini tentu dengan kreasi dan warna-warna yang menarik para siswa. Dan ini biasanya kalau kita belajar atau mengajar secara offline, kita akan berikan lembar kerja siswa untuk siswa menjawab. Tapi ketika kita belajar secara online, maka lembar kerja ini dapat pula kita susun agar bisa dimanfaatkan oleh peserta didik secara online. Bagaimana cara memanfaatkan liveworksheet.com ini? Selain kita harus login terlebih dahulu di sini, di menu login tadi, teachers login, kita diberikan atau disuguhi cara ya, bagaimana membuatnya di menu ini ya. Di menu Make Interactive Worksheet kita bisa lihat dulu tutorial cara membuatnya. Nah, di sini cuman memang
ini semua akses berbahasa Inggris ya, ataupun bahasa Spanyol. Kita hanya bisa dimengertikan apabila memang ini nanti kita pahami secara pelan-pelan tentunya. Ini beberapa opsi-opsi yang dapat digunakan, contohnya menggunakan drop down select box. Gimana contohnya ini? Ini artinya anak akan menjawab tulisan ini. Model ini adalah model menjawab soalan ya, ini menjawab soalan. Kalau ini multiple choice sama seperti pilihan ABCD, ini pilihan ABCD. Hanya saja dalam pemanfaatan ini kita memberikan source code ya, memberikan kode yang dapat dijadikan alat untuk menjawab benar atau salahnya. Contoh untuk selecting atau memilih benar multiple choice ini kita menggunakan fungsi select. Nah, ini select. Select titik 2 no artinya salah. Select titik 2 yes ini yang benar. Contohnya seperti ini. Kalau untuk drop down atau untuk checkbox, ini untuk checkbox ya. Nah, untuk checkbox juga kita menjawab benar yang salah itu dengan menggunakan tick. Tick titik 2 yes atau tick titik 2 no. No. Kemudian jika join with arrow ini pilihan memasangkan pasangan. Jam 4 ke sini ini menggunakan join. Ya, ini menggunakan join. Kalau drag and drop ini cara membuatnya dengan mengetik ya. Drag kemudian posisi untuk meletakkannya drop ya, untuk meletakkannya drop. Kayaknya susah ya untuk memahami ini, nggak apa-apa, pelan-pelan. Cukup banyak sampai memasukkan mendengar musik dan lain sebagainya dapat kita gunakan. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut, kita bisa melihat video tutorial yang ada di sini. Oke, sekarang saya akan coba langsung praktik saja. Kebetulan saya sudah buat worksheet seperti ini di Microsoft Word dengan desain yang tentunya Bapak Ibu bisa kreasi. Ya, ini saya akan masukkan ke dalam program ataupun aplikasi Lab Worksheet ini. Caranya saya memilih menu Make Interactive, saya mulai Get Started. Pilih ke sini, kemudian kita login dulu, dia minta login dulu. Saya akan login dulu dengan mengklik Enter karena saya sudah masukkan user dan password. Dan saya sudah sebelumnya registrasi menggunakan email. Saya Enter saja. Nah, menu pertama yang disodori kepada kita adalah memilih objeknya. Objek file yang mau dijadikan lembar kerja. Kita choose file. Saya ambil di bagian bank soal yang sudah saya buat. Ini soal kelas 2. Lalu kita upload ya. Nah, saat ini tampilan worksheet saya yang tadi saya buat di MS Word sudah masuk ke dalam tampilan live worksheet online. Sekarang tugas saya adalah membuat agar ini bisa dijawab oleh siswa. Pertama sekali saya akan membuat kotak agar bisa dijawab oleh siswa pada blok nama. Saya tinggal memblok saja di sini. Saya blok. Ini area untuk menulis nama. Kemudian saya blok di sini area untuk anak menulis kelasnya. Seperti itu. Kemudian jawablah pertanyaan ini dengan benar. Maka karena ini pilihannya adalah jenis pilihannya multiple choice atau pilihan ganda, maka kita buat di sini kotak. Kemudian kita ketik di kotaknya ini adalah select ya. Select. Karena ini jawaban yang salah, saya bilang no. Select no. Hewan yang bisa terbang adalah kan jawabannya burung. Jadi di sini select no. Kemudian saya buat di sini kotak lagi jawabannya select yes. Select kedua yes. Ini jawaban yang benar. Ini juga salah. Select kedua no. Kemudian untuk soal kedua juga demikian, hewan yang memiliki dua kaki, tentu jawabannya kan ayam nih. Ini berarti kita buat di sini select no. Bagian yang benar kita buat select yes. Saya cepatkan ya.
Kemudian untuk pilihan yang di bawahnya, kita perlu memberikan jawaban benar dan salahnya di sini. Gambar yang pertama ini kan gambar penguin. Penguin atau penguin? Nah, coba kita berikan jawaban di sini. Kita blok. Kita perlu membuat penguin. Adalah penguin. Ada kemungkinan anak menjawab dengan huruf pangkalnya besar. Kita buat juga garis miring penguin. Penguin ya. Kemudian ini panda. Kita jawab panda. Kita garis miring P-nya besar, D-nya P, huruf P-nya besar. Kemudian dibikin juga ini. Kita jawab jawaban yang benarnya adalah badak. Jadi tanda garis miring itu menunjukkan jawaban lainnya. Kemudian untuk pilihan model jawab pertanyaan ketiga ini adalah drag drop namanya. Drag drop artinya nanti kalau jawaban buaya ini akan kita letakkan di sini. Kita akan letakkan di sini. Kita blok dulu buayanya. Kita buat di sini drag titik 21. Kita buat semua dulu ya. Lalu untuk pasangannya kita tulis di sini drop. Drag yang ini drop. Nah, drop yang ini kucing di mana? Kucing berarti ini 2. Kucing ke kucing. Berarti ini drop 2. Kemudian yang di sini drop 1 karena ini nanti buaya dan buaya. Ketiganya ular, burung ya, burung yang 5, drag 5 masuk ke drop 5. Ular yang 3, ular di sini. Kemudian kelabang yang 4. Nah, jika ini sudah semua, sudah kita pasang semua, maka kita tinggal menyimpan ya, di tanda simpannya ini yang centreng ini save simpan. Kita klik di sini. Nah, ini kita ditanya apakah kita ingin membagikan ini ke guru yang lain. Kalau memang ini hanya untuk pribadi kita pilih no, I want to keep it private. Ini hanya untuk kita saja. Kemudian kita kasih nama worksheet ini dengan latihan LKS 1. Kita save. Nah, ini adalah menu share-nya. Apabila kita ingin men-share ke siswa, maka dia akan kita berikan link ini. Kita copy-kan ini dulu. Nanti kita coba paste di sini ya. Saya buat di browser baru, tab baru. Saya paste di sini. Saya enter. Nah, ini muncul di sini. Siswa bisa langsung menjawab di sini. Siswa langsung bisa menjawab di sini. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Dia akan muncul di sini. Oke, kita coba saja jawab ya. Nama Andika. Kelas 2A. Hewan yang bisa terbang. Hewan memiliki 2 kaki. Saya jawab kucing. Hewan yang bisa melompat adalah
mungkin dia nggak tahu nih, dia jawab gajah. Nah, berarti ini kalau kita secara zahir yang betul baru satu ya, burung saja. Ini oke, dia ragu-ragu, dia pilih ayam dah. Nah, ini dibatalin. Kemudian di sini dia jawab ini penguin. Ini dia jawab panda. Ini dia jawab banteng. Anggap saja mungkin ada yang salah gitu ya. Dan dia jawab ini tikus. Ini dia jawab singa. Ini tadi kita buat apa ini? Singa atau harimau? Ular. Nah, untuk mencocokkan dia tinggal menarik drop down ya. Buaya ke buaya. Nah, sini. Kucing ke kucing. Ular ke ular. Kelabang ke kelabang, burung ke burung. Nah. Jika sudah, dia langsung jenis. Nah, ini tampilan finish ini agar guru menerima jawaban, dia harus masukkan ke email guru. Dia harus masukkan ke email guru. Dia klik di sini, email my answer to my teacher. Dia harus mengirim jawaban ini ke guru. Klik di sini, dia tulis namanya. Andika, kelas berapa tadi? Kelas 2, mata pelajarannya mungkin membaca ya. Kemudian email gurunya apa? Nah, ini sudah teknologi canggih ini sekarang. Udah ya, dia masukkan email gurunya. Dia send ya. Send. Nah, oke. Okay. Your answer has been sent to your teacher. Selamat. Oke. Okay. Dengan demikian pula dia bisa melihat hasilnya ini. Betulnya berapa, salahnya berapa. Dia close ke atas. Dia geser ke atas, dia nampak jawabannya berapa? 8 dari 10. Nah, nilainya 8 dari 10. Nampak jawaban hijau yang benar, jawaban merah yang salah. Nah, ini ular, singa betul, banteng, tikus salah. Kemudian kucing ini benar-benar semua berwarna hijau. Nah, dari sisi guru, kalau guru mau melihat, maka dia bisa membuka di bagian menunya, di bagian notifikasi saja. Bagian notifikasi, guru akan melihat di sini ada nilai ya. Sinta menjawab, di sini Andika menjawab di LKS 1. Di sini nampak hasilnya, dia buka, hasilnya sama. Ini saya sudah dua kali mencoba tadi. Nah, 7,9 hasilnya nilainya. Dan ini bisa dilihat siswa secara online dan menjadi pegangan guru pula secara online. Terkait seperti ini tentunya menjadi daya tarik bagi siswa agar lebih menghibur ya, dan guru juga supaya juga tidak membuat inovasi baru dan supaya siswa tidak menjadi bosan. Mudah-mudahan ini membantu dan dapat dicoba oleh para guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.